Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi saya coba untuk memberikan video review terkait dengan kondisi uang kuno. Uang koin kuno ini sama dengan yang video saya yang beberapa video koin kuno yang membahas tentang Netherlands Indie. Ini saya punya koin juga yang dari tahun 1858, tapi ini tulisannya masih terlihat, itu 2 sennya itu masih jelas guys, artinya koin ini masih bisa dibilang fine karena aus iya tapi tulisannya masih terbaca, dan di belakangnya juga tulisannya masih ada, masih jelas terbaca. 1,5 gulden, 1 sen, 2,5 sen, 2,5 sen. Oke, inilah rupanya 2,5 sen. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa biasanya yang di sini yang hilang gambar bunga di sini dari beberapa koin saya yang masih tahun muda yang tahun 1945 itu rata-rata masih bagus karena perbandingan tahun antara usia koin yang ini dengan koin 1945 itu ya hampir satu abad, hampir 100 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri kalau Queen masih bisa bagus kayak gini udah luar biasa banget karena tahunnya ini hampir satu abad dari tahun 1945, ini tahun 1858, ini beda sekitar berapa tahun lah, sekitar berapa tahun ya, 45, 5, 8, aduh, 13 tahun. Tapi kondisinya ini uang ini masih bagus, koin ini masih bagus, ini bisa dijadiin azimat ini keren ya guys ya. Jadi uang yang udah tua banget ini, ini kalau ukuran sekarang ini usianya berapa ya, 160 ya, sekitar 100 160-an tahun. Karena uang ini memang dibuat oleh pemerintah kolonial dulu untuk transaksi pembayaran. Cuma nggak tahu kalau dulu ini bisa pakai beli sapi apa enggak ya. Nilainya itu satu ekor sapi itu berapa? Apakah bisa kita beli dengan ini? Kita bisa beli rokok dengan ini atau enggak? Kalau sekarang ini dihargakan per kepingnya itu saya lihat di onshop itu sekitar 50.000. Tapi itu mungkin berdasarkan kondisinya ya. Kategori-kategorinya udah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Tapi kalau menurut saya kondisi koin ini bagus banget karena ini 100 tahun yang lalu lebih masih kondisinya kayak gini. Ini hampir 1,5 abad lebih lah koin ini, koin yang udah tua banget guys. Semoga aja koin ini bisa saya simpan untuk bisa ditahu sama anak cucu kita, semua bikinkan semacam museum koin. Tapi semoga aja dengan video ini bisa membuat kita semakin banyak referensi untuk tahu bahwa kondisi-kondisi koin ini ternyata masih ada yang bagus dan memang sudah hilang sama sekali seperti koin saya yang sebelumnya. Nah, bandingkan dengan yang ini udah hilang warna sama sekali, hilang sama sekali, sama-sama tahun 1858 ini. Tapi ini udah kekuning-kuningan, ini masih merah, beda banget, ini masih merah, kelihatan banget tembaganya ini. Kalau ini agak kuning, dia agak kuning, yang ini udah merah kelihatan merahnya.
apakah tadi itu palsu apa enggak, yang jelas ini asli kalau dari bahannya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Tolong komen kalau ada yang punya referensi lain lagi, biar saya semakin semangat untuk mencari kuen-kuen sebagai referensi kita bersama. Oke, makasih telah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.